Karena melihatnya, Mbak. Sama Om Anu Abah Cempi. Iya. Yeah. Nunu dari mana? Saya dari Klambu, Purwodadi. Grobogan, Klambu itu. Oh. Perbatasan Grobogan sama Kudus. Oh, kalau yang satunya Omnya? Kulo Kulon. Ini tadi kan bawa murai batu linyas yo. Iya, yeah. Hitam. Iya. Yeah. Ini dulu sejarahnya siapa ini namanya? Murainya? Pecut ireng. Iya. Dulu sejarahnya dapatnya dari mana? Dari teman saya yang berdomisili di Kendal. Iya. Itu mang ya burung apa tuh namanya di sana di kelas latberian, di kap, di latpres sudah sering mengudara namanya itu. Terus saya take over pindah ke sini habis mabung, terus saya coba ke event-event yang ada di Purwodadi. Dulu itu belinya berarti sudah jalan lapangan ya? Sudah jalan lapangan. Cuman kondisinya bulunya sudah tua, sudah mau mabung gitu. Saya take over, terus saya rawat habis mabung, terus saya coba di event-event, alhamdulillah belum pernah kondangan gitu. Untuk si pencet film ini dulunya itu take overnya berapa? Take overnya udah lumayan Om. Ya itu rahasia, itu rahasia. Rahasia bersihkan. Enggak bisa. Iya, lumayan. Fantastik Om. Jenengan suka sama burung ini tuh dulu awalnya dari mananya? Mungkin materinya atau gayanya atau burung apa? Ini terus terang materi sama volume. Jadi untuk event-event lomba besar itu yang kita cari itu di volume. Kalau volume pecah tetap plus-plusnya tetap keluar semua. Iya. Untuk lagu-lagunya ini apa jenyo? Lagunya yang dominan itu cililin, kenari, apa tembak, terus apa itu namanya gereja. Itu. Sama burung-burung kolibri. Oh, burung kecil-kecil itu. Berarti burung ini dijenengan sudah lama atau baru? Sudah lama. Iya. Dulu kan dari perpindahan gitu, perpindahan yeah. Kendal Panjenengan itu pertama kali ganang itu ada kendala nggak Om? Ya, pertamanya burung apa tuh namanya burung nggak kondisi, bulu sudah tua, otomatis ya kadang kerja, kadang enggak. Terus burung nggak enak, terus brol itu. Udah habis brol itu terus tak rawat. Setelah itu habis mabung, terus tak coba di event-event, alhamdulillah bisa jalan. Perawatan hariannya sendiri seperti apa Pak? Perawatan harian biasa Mas, simpel. Bapak temannya pagi-pagi embun jam 5 kasih jangkrik 5, terus jemur sekitar setengah jam kasih jangkrik 10 full telan full kerodong sampai sore jam 4 buka kasih jangkrik 2 mandiin. Terus habis mandi, tiangin ainkan, kasih jangkrik 5. Berarti udah, itu. Mandinya itu semprot atau karamba? Mandinya karamba. Enak itu, iya karamba. Kalau mau dilombakan, dia karamba enak, pasti jalan. Oh gitu ya. Iya. Berarti enak. Dipaksa ya? Enggak, enggak dipaksa. Dia buka masuk langsung mandi. Malu mandi. Berarti kan untuk apa? Jangkrik pagi itu kan embun 5. Setelah jemur 5 lagi. Untuk pagi 10. 10. Iya. Sore 10. Sore 10. Terus untuk sore? Sore kadang dikasih 7, kadang 10. Oh, kadang 7. Heeh, kadang 10, iya. Oh, berarti sehari itu bisa 20. 20. Heeh, 20. Enggak takut overbirahi. Enggak takut. Dia itu makaro overbirahinya kan di dominasi sama mandinya. Oh, gitu. Ya? Mandi kadang 1 hari, kadang 2 hari itu. Oh, gitu. Mandine pagi sama mandine setiap sore. Setiap pagi enggak berarti? Enggak, pagi enggak. Oh, sore. Sore ya. Tapi kalau kadang ya malam gitu. Jarang enggak pernah mandi pagi. Mandi pagi kalau mau lomba aja.
mandinya cuma untuk lomba. Lomba aja. Harian paling sore itu. Biasanya kan untuk murai batu, untuk menjaga staminanya itu kan main polier. Nah, iya. Untuk burung ini apa juga main polier? Iya. Burung polier ini Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Setiap hari itu ya. Setiap hari. Hmm. Itu udah enak terbang sendiri, enggak usah ngoyak. Oh, berarti iya. Dia udah tahu. Iya. Iya, itu. Enggak usah busain itu. Langsung oh enak itu. Senin sampai Kamis terus Jumat pengondisian untuk lomba. Oh, Jumat itu mulai. Ini tiap minggu main, Om. Hmm. Kemarin Kapolres di Kapolsek. Dapat nomor 3. Terus Selatber di Kudus nomor 1. Oh, berarti prestasinya juga sudah kesana sini ya? Iya, kesana sini. Sudah banyak ini. Terus untuk settingan di lapangan, settingan sebelum lomba? Settingan di belum lomba itu paling apa tuh H-2 itu kita sudah naikkan apa tuh sudah naikkan jangkrik dia kasih pagi 10, siang kroto, sore 10. Berarti terus cuma tambah kroto. Tambah kroto siang. Terus H-1 siang apa pagi 10, siang 10, sore 10, malam kasih kroto. Terus untuk hari H kroto obat jangkrik tak kasih 5. Terus pakai habis mandi terus kasih kroto, habis kroto terus berangkat. Enggak pernah pakai alat dua enggak pernah. Udah mandi terus kasih kroto. Udah ditutup berangkat ke lapangan. Untuk biasanya kan yang sering juara itu kan murai ekor putih ya. Jarang kan ekor hitam ikut bisa bersaing di papan atas kan jarang. Harapan jenengan sendiri untuk burung kesayangannya ini seperti apa? Ya saya minta sama EO jangan berat sebelah lah, walaupun ekor hitam tetap harus dipikirkan. Masalahnya ya benar-benar masalahnya ini juga murai batu juga rawatannya juga sangat rumit, mengeluarkan biaya mahal. Minta tolonglah jangan di anak tirikan di gandangan. Lihat kerjanya, jangan lihat siapa yang punya. Berarti gitu. Cari kualitas ya. Iya, cari kualitas. Gitu. Oke, terima kasih ya. Siap. Siap. Orang tu tebok, gua tu tebok.